Dan hai, assalamualaikum. Rasa pandan. Hai teman-teman. Mau nge-review. Makan dulu ya. Kita makan dulu ya. Makan nasi pandan lemak. Lemaknya nanti saya kasih tahu. Nanti berasa lucu. Terus kita cobain ya enak apa enggak. Rendangnya empuk banget. Nah, sapinya empuk ya. Ya. Untuk rasa oke, karena ini khasnya orang Malaysia. Apa ini namanya? Tapi emang rendangnya benar-benar enak ya. Apa sih suatu di lidah kita? Malaysia, Malaysia kan? Malaysia kan rupanya sama dengan Indonesia. Ya. Kalau yang punya Pakistan nasi lemak itu kan tentunya kadang udah dicampurin apa itu kayak bumbu. Ya, ya, ya. Enak banget. Kenapa kan nyobain laksanya? Iya, next ya. Aduh, mama aku atau saya ini? Ini terakhir makan nasi lemak di Singapura tahun 2003 atau 2004 ya. Saya tahu nggak nasi lemak yang di Tos Bok itu nggak enak kan? Serali putih. Karena pandan nih menurunkan lemaknya kan. Enak. Jarang-jarang. Lengkap banget. Ada rendang, tapi sambalnya sambal terasi guys. Menurutmu, mak rasa pandannya rasa nggak? Jangan pakai jangan. Mantap. Santannya yang rasa. Ada terinya, kacangnya. Jadi ini kayak Indonesia banget karena ini restoran Malaysia. Santannya kerasa pesan. Enak. Mama sekarang. Oh, kerasa pesan. Ada orang celana. Ini nggak terbayar lah ngomongnya nggak terbayar. Nggak terbayar orang kepenak. Kurang apa kurang kepenak ya. Ini minumannya apa ya tadi ya? Pandan coconut. Ngomongnya deh, gara-gara karena ada nasi lemak pandan yang ngepengin daging sapinya akeh banget, lembut empuk, tempatnya juga bersih, ada AC-nya, tempatnya bersih, ada AC-nya. Jalet ini gampang dari exit A2. Terus yang lebih tinggi po, yang lebih tinggi itu po MTR S1. Tempatnya unik, masih ada kayak nuansa tempo dulu. Tempatnya unik. Tempo dulu. Ada tip-tip remos, iya. Tip zaman dahulu remos, ukiran. Jam zaman biar. Tapi emang suasana zaman dulu ya. Iya. Mau kan juga kelihatan dari penyunya. Iya. Ini jenis ukiran. Ini jenis ukiran loh ini. Ini jenis unik. Ini tempatnya tuh kayak zaman dahulu lah, tempo dahulu. Cina Malaysia campuran Indonesia campur jadi siji. Nuansanya anak tip pusat barang kayak nang dhuwur kayak engko tak review nang nyong. Kacangnya ada kacangnya enggak di logo. Ada kacang itu kan kacangnya kan. Terus keren. Ya tempatnya oke. Tempatnya keren. Rasa makanannya juga enggak kecewangan ya, enggak bikin kecewa. Rasa cocok di lidah Indonesia kan, walaupun kita berada di Hong Kong. Sambal terasinya. Nah sini ketonnya
ketone ikut tapi gak keras mana ya? Nah, bisa apik ya? Warnanya bisa hijau. Nek nang Indonesia kan putih, nang Korea kuning. Kayak nasi hijau guys. Kayak ini kayak hijaunya juga campur pandan karo kolak aja deh ya. Kayaknya kalau warnanya full, full pandan pandan. Nek warna-warnanya udah kayak jayun. Hijaunya hijau semua hijau banget ya. Gimana? Dagingnya empuk banget. Bunyinya kayak sangat keras ya. Ada Yuna guys di sebelah sana. Kalian duduknya juga. Dia di depan saya. Itu yang ngomong sari ngepuin terus itu. Ini ya kerupuk udang ya. Kerupuk udang, ada teri. Ini kerupuk udang itu teri. Berarti komplit ya. Kerupuk udang, teri. Kok rasa Indonesia? Iya. Mantap. Mantap. Nyari-nyari sampai goyok kayak sebulannya penak boleh tanya. Jadi nyasar guys. Enak gurih. Rendang lidah kita ya.
iklannya di Facebook ini cocok ini. Soalnya kan anak Malaysia. Kira-kira ngerti apa Mbak? Iya. Jadi aku, aduh, aku ya maaf ya deh, aku nyasar-nyasar. Soalnya aku pertama jajal ke dalam ya. Aku udah pakai kacamata ternyata, aku mau pakai kacamata gak ya? Hah? Soalnya aku jarang Facebook ke sini, itu juga saran Facebook. Aku semenjak itu kan jarang Facebook. Enak kan saya lain youtuber ya enak kan saya youtuber aku mau ya di pengokin yang bosku ya aku nanti youtuber kan mbak nyenangan sih karena vaksin mbak vaksin keloro kan ya. Ini aku bikin review make up bentar lah ya yang buat tuh nama terus kok saya tepat. Kok kenapa ada di YouTuber kayak lah ya? review make up namanya ya. Di nail lipstick namanya ya. Kan. Dipotong karo sendok tipis-tipis gue. Lembab. Korea apa? Sini fotonya lu namanya barang. Rambutnya kan kulit kulit muter-muter rasanya. Aku tuh keserum. Serum aja namanya. Buat siang malam maksudnya serum cici buat siang malam harganya lagi promo Jangan lupa
Bubble tea, Sar. Lihat Yuna ya. Oke, Yun. Nikmati, Yun. Sungguh nikmat. Ijo-ijo. Udah lama-lama jadi. Nyiplorong. Nyiplorong. Dari ijo-ijo lah nyiplorong. Guys, sungguh nikmat. Enak banget. Gak kecewa, emang benar-benar mantap ya, mantap. Oke, jadi kelihatan kan ada Yuna. Enak banget, mantap. Cake-nya ada Mbak Ruby, Kak Ruby sama Sari the Queen. Enak banget guys, pokoknya ini teh tarik-tarik Malaysia. Ntar habis makan ini ntar kayak ketarik-tarik. Karena nyerok kok ya? Anak teh Malaysia, singnyok itu. Sampai kenyang guys, mau ngabis ini. Makan sih kak. Makan sih. Makan sih kan. Semua semua ada di sini. Semua ada di sini. Piringnya juga unik loh. Iya, piringnya unik deh, Bio. Kali ini mejanya juga unik. Mejanya juga unik. Piringnya unik kayak ada ukir-ukiran. Ora lho. Sambelnya ya nek dimakan bareng karo terini ya. Nyatu rasanya. Sambel karo terinya enak dimakan daging saging ya. Rasanya menyatu pisahan aja, cocok tuh. Sambel terasinya tuh gak pedes guys, jadi pas, manis, manis asem. Sambel terasinya gak pedes sih. Serius, sambelnya. Jadi satu ya guys, satu suapan nasi hijau. Kayak makan udah kenyang guys, yang begini yang begitu. Camen kebanyakan ini pelanggannya orang dulu ya, mungkin ya kayak orang Malaysia gitu ya. Kalau Malaysia yang hidup di sini. Jadi kayaknya tempat ini jarang ya, anak-anak Sino itu masih kadang gak tahu ya. Nah itu terus semua yang ngerti nang Facebook sama kamu deh kan masih jarang yang tahu. Sekali dia kasih foto juga salah, malah kita nyari sendiri. Nah, jadi kita nanti mau bikin jalan ya, kasih iya, jalan yang benar. Dua dari MDR yang setelah patokan itu ada pasar. Pasar sebelah kanan ini. Pasar dua ya. Itu gedung pasar kiri ya, iya lewatin pasar buah, orang jual buah dari yang besar. Tapi pasar sayur atau pasar buah mbak, tapi kan lebih jelasnya pasar buah apa ya. Gue ada banget nyong. Gurimu ngilik-ngilik baik. Masa? Gak warnet, tapi apa pak? Kamu api kok pengen pede aja. Dia tahu kalau kita rewet. Dia harus semakin banyak pelanggan yang datang. Ini bener-bener enak. Hai. Yuna sih pede banget. Emang belajar itu kan dari mereka juga. Aku kan nggak pede, nggak bisa ngomong, makanya karena aku di pasar mata loh sama bos dulu. Aku berusaha ngomong kok untuk belajar. Emang review seringnya menang banget. Kayak segi musik. Kayak mau kan aku segi musik. Kayak mau kan aku sampai diomongkan aku jawab. Alah aku orang
dibagi musang cekong jelek. Cari, aku mau ya sampai perjalanan hidupku karo bojoku. Tulisi tempatnya apa, tempat titik. Terus dari aku pacaran, terus sampai menikah, sampai aku anniversary nang Hong Kong, sampai aku hamil. David, wes anniversary nang Hong Kong? Hah? Kau nonton kemana tujuannya? Anniversary nang Hong Kong, terus bojoku balik ke Indonesia, satu tahun kemudian aku balik manik, aku hamil Gaza udah besar. Apa ngomong? Aku yang ngomong tapi aku mati. Ya pasti udah kenyangan telur. Mana? Terus keluar gen. Keluar banget ya. Iya nih barang tom. Entah dia, entah tahu dia di sini. Nalon. Aku harus jadi. Kalau Ruby jadi nggak sih? Siapa teman? Tidak. Bye, jangan lupa masuk sini. Okay, bye.